Hai Sobat Campers, ketemu lagi dengan kita dari Skuter Camping. Kali ini kita mau camping ke Bukit Citamiang Camping Ground yang berada di Megamendung Bogor. Ikuti pengalaman camping kita ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hai semua, sekarang kita berada di Bukit Citamiang Camping Ground. Perjalanan yang kita tempuh dari Jakarta Barat ke sini kurang lebih 3 jam. Kita berangkat tadi pagi jam 8 pagi melalui jalur Cibinong dan sampai sini jam 11 siang. Setelah itu kita neduh dulu di tempat pengelolanya dikarenakan turun hujan sampai jam 3 sore. Setelah hujan reda, kita diriin tenda. Itu hujan lagi sampai sekarang masih gerimis sih di luar. Nah ini kita lagi makan malam. Sekarang jam 7:30 malam ya. Ngangetin badan. Iya. Makan yang... Sebelumnya kita makan roti panggang. Sekarang makan apa? Makan ramyo. Indomie. Makan soto. Indomie soto. Tapi rasa Korea-Koreaan. Makan kuah deh pokoknya. Enggak. Protes aja dulu nyobain. Gimana malam di sini? Mantap. Mantap ya camping kali ini. Diterjang badai dari tadi dari siang. Nih, di depan aja city lights enggak kelihatan sama sekali. Soalnya kabutnya tebel banget. Mudah-mudahan nanti malam ya, cuacanya cerah ya.
Hai semua, sekarang kita sudah ada di depan pintu masuk Bukit Citamiang Camping Ground. Akses jalan menuju Bukit Citamiang Camping Ground ini cukup mudah dan kondisi jalannya sudah di aspal seperti ini. Tapi hati-hati ya untuk kalian kesini, soalnya tanjakannya ini menuju pintu masuknya sangat terjal. Bukit Citamiang ini di sekitarnya masih banyak tempat camping lainnya. Ada Hademan Camp, Bukit Brother, terus Bukit Cirimpak, Tekad Camp, dan lainnya. Area camping di sini terdiri dari beberapa undakan. Dimulai dari yang paling atas sana dekat rumah pengelolanya. Terus ini. Nah, ini dia tenda kita. Malam ini kita camping benar-benar cuma 2 tenda aja. Karena udah pada pulang kemarin pas kita pulang, pas kita datang itu baru pada pulang. Di bawah sini juga bisa. Ini sepertinya untuk yang mau camping lebih private ya suasananya. Di bawah sini bisa, cuman nggak bisa turun kendaraan. Paling kendaraannya diparkir di atas. Di bawah sana juga bisa. Ada 2 undakan lagi di bawah. Sebelah sana sama di sebelah sana. Ini kalau nggak mendung kelihatan ini apa? Gunung Salak dari sebelah sini. Sama gunung gede dari sebelah sana. Tadi pagi kelihatan. Cuma sekarang turun kabut lagi. Mudah-mudahan cuacanya tetap cerah ya. Soalnya agak repot kalau hujan. Karena tanahnya itu jadi agak becek. Ini posisi tenda kita. Menghadap langsung ke pemandangannya. Wow, kabutnya tebal banget. Di sini juga tersedia beberapa colokan listrik seperti ini. Terletak di ketinggian 1300 mdpl di kawasan Megamendung Bogor, yang menyuguhkan udara sejuk dan pemandangan 2 gunung sekaligus, yaitu Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango, serta City Lights yang indah pada malam harinya. Kalau tadi malam itu City Lights-nya kelihatan, cuma nggak semuanya kelihatan karena memang sedang musim hujan, jadi ketutupan kabut. Di sini juga bisa buat camping. Bisa buat motocamp atau camper van. Nah, ini areanya cukup luas. Ini undakan yang paling atas. Ada toilet. Ini dia toiletnya. Ada 3. Campground di sini sebenarnya sudah lama, namun sempat ditutup beberapa tahun dikarenakan pandemi. Dan sekarang sudah dibuka kembali. Untuk kalian yang tertarik ingin camping di sini, harus booking terlebih dahulu dikarenakan lahan area yang terbatas dan selalu penuh. Nah, kalau kalian yang belum punya peralatan camping,
Di sini juga tersedia penyewaan tenda dan alat camping lainnya. Untuk info penyewaan alat camping dan bookingnya, langsung aja ya hubungi nomor telepon pengelola yang ada di kolom deskripsi.